Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannim rahimahullahu taala wa alam dan ketahui olehmu anna ra'sa malika bahwa modal hartamu alladhi yumkinuka yang memungkinkan engkau antashtariya bihi bahwa engkau dapat memberi membeli bihi dengan menggunakan modal harta tadi minallah kepada Allah daripada Allah ya kepada Allah maksudnya saadatal abadi apa yang dibeli saadah yang abadi <laughs> modal harta engkau buat membeli saadah yang abadi kebahagiaan yang abadi Jadi kata beliau ketahui olehmu bahwa modal harta engkau ketahuilah olehmu bahwa modal hartamu yang memungkinkanmu untuk kamu beli kepada Allah Ta'ala sa'adatal abadi beli apa? beli kebahagiaan yang abadi apaan itu modal harta? umruka umurmu jadi umur nih ya, raksumali Rasul mal, umur ini adalah modal harta. Jadi umur itu adalah modal harta. Umur itu modal harta. Jadi jangan main-main sama umur, gunakan ini masa mudamu sebelum tuamu. Masa sehatmu sebelum sakitmu. Waktu luangmu sebelum sempitmu Jangan main-main Jangan main-main Ngelihat -main. ini, ngelihat itu Jangan Gunakan ini baik-baik ini Gunakan Waktu lapangmu sebelum sempitmu Gunakan Gunakan baik-baik Enggak -baik. ada waktu lagi Nggak ada waktu lagi Jangan sampai kamu menyesal di kemudian Menyesal itu pasti Yang dikit kurang banyak Yang dikit ya ngapa nggak banyak gitu ya Yang banyak kurang banyak <gunkan> Gunakan umur sebaik-baiknya Fa'iyyaka <tul> hati-hatilah Antudfika awkataka Hati-hati bahwa engkau menyalurkan waktu engkau menggunakan waktu engkau menafkahkan maksudnya menggunakan waktu engkau hati-hati kau gunakan waktu-waktu waktu-waktunya waktu -waktu wa ayyamahu hari-harinya waktu wa saati waktu-waktunya wa anfasau napas-napasnya fi ma la khaira manfaata pada sesuatu yang enggak ada kebaikan yang enggak ada manfaat hati-hati Waspada, waspada, waspada. Jangan sampai kita gunakan itu. Apalagi kemaksiatan. Enggak manfaat aja jangan, apalagi maksiat. Kenapa? Fayatula tahasuruka. Maka dengan sebab itu kalau kamu melakukan itu akan panjanglah penyesalan kau. Wayazuma <tuh> asafuka dan besarlah dan besar duka cita engkau ba'dal mauti setelah mati wa iza matu fantabahu apabila mereka meninggal mati baru sadar fantabahu jadi jangan sampai tunggu mati baru sadar jangan Idza arabta qadral fa'iti wa tahaqqaq tahu apabila engkau telah mengetahui kadar yang luput dan kau telah tetapkan dia waqad warada sungguh telah datang dan sungguh telah datang keterangan sungguh telah datang annahu tu'radu bahwasanya akan didatangkan dihadirkan ya dihadapkan dihadapkan alal insani atas manusia fiddaril akhirati di negeri akhirat kelak Apaan yang didatangin? Sa'atu ayami wa layalihi. Waktu-waktu hari dan malamnya. Fi hayatil khaza ini pada bentuk ya. Pada bentuk lemari. Tempat menyimpan ya sesuatu, lemari. Kullu yaumin wa laylatin arba'un wa isruna khizanatan bi'adadi sa'atihi. Setiap hari dan malam itu ada 24 lemari dengan bilangan waktu-waktunya. Fayara saata. Lalu ia melihat akan waktu alati amila fiha yang dia beramal pada waktu itu bi taatillah taala dengan taat kepada Allah taala khizanatan mamluatan nuran. Lemari yang dipenuhi nur. Jadi kalau dia beramal di hari itu lemarinya penuh dengan nur dia beramal tuh di hari itu lemarinya penuh dengan nur. Masya Allah. Jadi jangan sampai goflah. Tidur itu mubah, jangan tidur mulu. Makan itu mubah, jangan makan mulu. Bicara itu mubah, jangan ngomong mulu. Gunakan yang berpahala gunakan yang berpa. Memang mulutnya kita pengen ngomong aja gitu. Ya. Kadang kita lupa. iya yeah. buru-buru kita istighfar astagfirullahalazim ya Allah. Walati amilafi fi mamluatan zulmatan dan yang ia beramal padanya pada hari itu dengan maksiatnya itu dipenuhi kegelapan ya, dipenuhi kegelapan walati ya'malu walati lam ya'mal fi'a wala maksiatin la syai'a dan yang jadi hari atau malam yang ia beramal padanya dengan ketaatan enggak ada kemaksiatan bitaatin ya ya lam ya'mal ya fi abitaatin dia tidak beramal padanya dengan ketaatan wala maksiatin juga enggak kemaksiatan ya jidua maka dia dapat itu farigotan kosong la syai'a fiha enggak ada sesuatu padanya lemarinya kosong ibaratnya kayak begitu kalau dia beramal lemarnya penuh dengan cahaya fayazumu tahasuruhu maka besarlah penyesalannya iza nazara apabila ia lihat ilal farigha pada kosong fikawni pada keadaannya lam ya'mal ya tidak beramal fiha padanya bi dengan Tuhan kepada Allah taala fayajidhuha mamlu'atan nuran maka dia mendapati dipenuhi dengan cahaya ya jadi kalau dia melihat yang dia beramal penuh dengan cahaya dia nyesel yang ini kosong kan begitu nyesal itu biasanya ketika ngelihat yang satu bahagia yang satu dia ngelihat penuh dengan cahaya ya karena dia beramal yang satu dia ngelihat ini hari yang ini kosong timbul kesedihan biasanya begitu jadi kesedihan itu biasanya timbul ketika ngelihat orang dapat dia nggak dapat kalau enggak sama-sama dapat, biasanya kurang enggak sedih. Kurang sedihnya, ada yang kata sedih juga. Tapi kalau yang satu dapat, orang lain dapat, yang enggak dapat, tuh sedih biasanya. Seperti ini. Wa amalat ia zulmatan. Adapun yang dia dapati dia gelap. Falau kudi alai maka jika lau ditentukan kepadanya ayam muta dia mati. Inda ilaiha ketika melihat kepadanya minal ashabi wal usrati daripada duka cita dan sedih lamata ini saya dia mati Ghoira, ya, kecuali annahu bahwasanya la yamuta mau mauta enggak ada mati fil akhirat di akhirat di akhirat mah enggak ada mati lagi adanya di dunia mati mah jadi oleh karenanya gunakan kesempatan kita di dunia ini jangan sampai ada waktu kita yang maksiat kosong aja jangan ini jangan ada menggunakan yang kosong. Bagaimana maksiat yang kosong aja kayak begini? Nyesal dia kosong. Bagaimana maksiat? Ini diri kita yang kayak begini kita dengerin. Jangan kita tutup telinga, jangan. Kita dengerin, perbaikin diri kita. Istighfarkan. Astagfirullahalazim. Dengerin. Orang yang ngaji dengerin itu biasanya dia ngamalin yang ngaji nggak dengerin nggak ngamalin biasanya gitu karena dia menghormati ilmu hadiahnya sama ilmu dikasih bisa ngamalin ya tapi kalau lagi ngaji ngobrol itu boro buru, buru mau ngamalin dapat aja kagak Kenapa? Karena dia nggak hormat sama ilmu. Iza alim tak apa bilang kau kata telah ketahui zani kalimikan itu faktor linapsika maka pilih olehmu untuk diri engkau rahimakallah semoga Allah merahmati engkau madum tafidharil ikhtiari semasa engkau masih berada di negeri ikhtiar mana dunia di negeri dunia negeri ikhtiar apa usaha usaha jadi ikhtiar itu wajib ya ikhtiar Ini perbedaan ahlu sunnah wal jamaah dengan kaudariyah jabariyah. Jadi kalau sunnah wal jamaah itu ada ikhtiarnya. Biarinlah sakit corona mati mati aja. Eh, harus usaha menghindar, menghindar. Masa di situ ada sumur kita nyemplung aja, nggak apa apa. Nyemplung, mau mati mati aja. Eh, bukan begitu. Jelas contoh Rasul Ya ketika ontaknya ayo, enggak diikat sama Rasul ditegur, "Bukan begitu, ikat dulu. Baru kamu masuk ke masjid." Itu kan contoh simpel ya, jelas, konkret itu. Ikat dulu. Menghindar dulu, baru serahkan kepada Allah. Jadi ikhtiar baru tawakal. Bukan lebay bukan. <laughs> bukan lebay, memang harus begitu. Nah, kalau kita udah ikhtiar kena juga itu yang namanya qadallah qadarullah ma asabaka min musibatin ya. Yeah. Uh, La yusibana illa ma kataballahu lana fa innaka uh, ma yanfa'uha wa yarfa'uha sesuatu yang dapat memanfaatkan dia dan dapat mengangkat dia. Jadi apabila engkau telah ketahui demikian itu, maka pilihlah untuk diri engkau rahimakallah ah, ya semasa engkau masih berada di negeri ikhtiar ini akan sesuatu yang dapat membuat manfaat dia dan akan membuat mengangkat dia diri engkau itu Manfaatkan diri engkau, jadi apabila engkau tahu itu, pilih untuk dirimu, pilih cari, disuruh pilih, ya. takdir, ya. pilih mau yang mana, kira-kira pengen kita pinter ya, belajar silakan pilih takdir mana mau oh, takdir pintar takdir bodoh kemudian setelah kita udah ikhtiar kita pilih takdir pintar apa belajar setelah belajar masih bodoh juga umpama namanya udah apa takdir kenapa karena pilihan kita itu sesungguhnya tidak memberi bekas jadi kasab itu enggak memberi bekas tapi wajib kita melakukan kasab Oh kita pengen pinter ngaji pengen pintar, kalau lagi ngaji jangan meleng jangan ngobrol apalagi tidur atau melakukan hal yang lain sekalipun ibadah. Ini kadang udah dibilangin masih kagak ngerti juga, ya masih begitu aja. Itu jangan salahkan kalau kita nggak pandai. Kenapa? Karena itu. Tapi sekali lagi yang namanya sabab tidak memberi bekas walaupun dia wajib fa'innaka karena sesungguhnya engkau laukodimta jika engkau datang khorajal amru an ikhtiarika maka keluarlah perkara itu daripada ikhtiar engkau wabadir dan segeralah engkau wala tusawib jangan kau entar-entaran segera jangan tentaran. Allahu akbar, Allahu akbar, baru azan. Allahu akbar, Allahu akbar, baru komat. Allahu akbar. Imam baru takbiratul ihram. Jangan begitu, segera. Bangun segera. jangan tentaran. Fa inna taswifa syarrun karena sesungguhnya entar-entaran itu buruk. Wal insanu sedangkan manusia itu mu'ridun berpaling li afatin bagi segala afat bencana. Wa syawa gila kasiratin dan kesibukan yang banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa khamsan qabla khamsin pergunakanlah lima sebelum datang yang lima Saba baka qabla Aramika. Masa mudamu sebelum ya, masa tuamu. Masa muda digunakan masa muda sebelum datang masa tua. Itu umum orang kalau udah tua. Itu ada pasti itu ada keinginan pengen mudah lagi dah. Enggak bisa. Pengen mudah lagi enak kali muda lagi, enggak bisa. Umur Rama udah 40, lihat anak-anak ya masa SMP Aduh, Masya Allah kayaknya pengen kembali lagi ke masa SMP enggak <laughs> bisa masa-masa seperti yang dulu nostalgia enggak bisa udah Cuma. pengen belajar, belajar lebih banyak lagi pengen pelajari ini pengen pelajari itu enggak bisa udah gunakan waktu ini sebaik-baiknya wasiataka qabla kasakamika dan sehatmu sebelum sakitmu gunakan sehat ini sebaik-baiknya jangan udah sakit baru ya, udah sakit baru sadar jangan lagi sehat bener-bener wa -bener. Ya. gunakan waktu luangmu sebelum sibukmu lagi masih luang gunakan ini ngaji biar benar belajar biar benar belajar biar benar Jangan ntar kalau udah sibuk udah jadi orang ilmu kurang baru pengen belajar udah nggak bisa. Pertama malu, pengsin, gengsi itu penyakit hati udah mulai banyak itu. Habis pengikutnya udah banyak. Kan itu pesan Imam Syafi'i. Wa <tuh> fakrika kayamu sebelum miskinmu jaga kayamu. Gunakan kaya ini sebaik-baiknya sedekah. Jangan udah sakit baru udah miskin baru pengen sedekah. Udah dipecat baru pengen sedekah. Ya udah lengser baru pengen sedekah. Susah udah. Wahyataka mau mautika hidupmu sebelum matimu, lagi masih hidup gunakan nih Lagi hidup ibadah. Kau udah mati gimana? Jangan dunia aja dunia. Aduh. Enggak ada habisnya dunia. Sambilan aja dunia mah. Orang tua kita tuh benar nanam padi, tumbuh rumput. Nanam rumput enggak bakal tumbuh padi. Beneran itu. Orang yang dikasih senang dengan akhirat senang itu, masya Allah. Ngaji aja udah senang banget. Orang kalau dikasih senangnya ngaji itu, Ketika ditanya sama guru tahu, masya Allah, berbunga-bunga hatinya. Udah mutolaah, udah mutolaah, udah mutolaah dia udah semua. Itu seneng hatinya. Tapi kalau belum mutolaah, ya Allah, belum mutolaah lagi nih, gelisah. Dia udah dikasih nikmat ngaji. Kan begitu ya? Iya. iya. Begitu enggak kira-kira. Kalau nggak ada rasa berarti nggak tolak cuek aja, wah inalillah. <laughs> Orang yang sungguh ngajinya itu kalau udah tolak senang Kalau belum mutolah aduh bingung dia Aduh gimana nih belum tolak? aduh malu sama guru nih, malu gitu Ketika ditanya nggak tahu, sedih Nangis, sedih, ya Allah malu, nggak ditanya, ditanya nggak tahu, malu Tuh Pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Fanas semoga Allah Taala kami minta kepada Allah Taala ayuh fikana mudah-mudahan Allah Taala ya agar ia memberikan taufik kita lil amali soliati bagi amal-amal yang soleh. Amin ya Allah. Watijaratir rabihati perdagangan yang untung. Amin. Al-Irabu summa duha summa atifatun wahyali tartibi wa duha maf'ulun muqaddamun li salli' ya wa huwa fi'lu amrin wa ya'uhu isba'i isba sebenarnya hilangin Ianya tuh ya salli tapi ditaruh di situ salli ya Ini namanya isba Ini kalau nulis salli untuk fi'il amr itu Ianya dihilangin kalau ada di situ seperti bait syair ini namanya isba wa yatamilu an yakuna fi'lan madiyan wa alayhi yakunu fi qauli ba'da fi qaulihi ba'da wala tada iltifatun minal ghaibati ila al khitabi wala tada na la nahiyatun tada fi'lun mudhari'un majzumun bila an nahiyati wa hurika bil kasri litakhallusi minas sakinain wal fikr bi kasrin fa fathain jam'u fikratin wa bi ujumi al ba'u bi fi bil fikri bil fikar wa huwa mudafun limautin itu mudaf bagi lafaz mautin wa tahassur tahassuri matupun ala hujumi wal bila bikasil ba'i wa bil kasri masdaru baliya yabla' min babi ta'iba ni ba ta'iba baliya ta'iba ya maksudnya balinya ya bla gitu maktufun aidan ala hujumi amalun mubtadaun ya enggak usah saya artinya ya gampang biasanya kita kalau bahasa begini pengalaman saya dulu hawanya enggak sabar aja udah, nah, baca aja udah mesti coba gitu <laughs> pengalaman saya dulu begitu ngaji sama guru karena ini ya insyaallah mudah ya mubtadaun wal musawwi wal musawwi wal musawwi jadi yang membolehkan lil ibtidai bagi ibtidai bi dengannya wasmu itu sifatnya bima ba'da dengan apa yang setelahnya kalimat setelahnya jadi memang kalau mubtada itu ya ya enggak boleh nakirah dia harus uh, makrifat nah kalau nakirah harus ada musawwiqnya ya sesuatu yang membolehkan itu bila zikrin al bila zikrin ya bila zikri al ba'u jaratun wa'la ismun bi makna ghair wa huwa mudafun wa zikri mudafun ilai wa huwa mudafun lil maniyati maniyah ya wal jaru lil maniyah itu artinya mati maniyah itu mati ya Wal jaru wal majruru mutaliqun bi ma'zufin sifatun li amal. Li amalun lagi lapas amalun. La asara la nahiyatun nafiyatun lil jinsi wa asar ismuha. Wa khabarul la majzufun aifihi fihi wal jumlatu khabarun mutadai wa bi zikri ma ma'tufun ala bila ay amalun kainun bi zikril maniyati. Amal yang ada dengan mengingat mati wa akan alun min zikri wa qadar bi mutaliqun bi ma'zufin khabarul mutadai al muqaddari ay wa amalun mausufun bi zikriha kainun qadar bi ma'awili wa ma'awil mudhafun ilai majrun bil fathati wa huwa jam'u mi'wal wa huwa fa'sul fa azimatu kampak yang besar wallahu a'lam bisawab sumashtaghil bil ilmi aw bi ibadah